Apakah harta yang kita miliki namun tidak pernah diinfakkan di jalan Allah Pertanda hartanya itu tidak barokah Besar kemungkinan Karena Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau Ketika menafsirkan ayat riba wa yurbis Allah menghilangkan keberkahan dari harta riba Kata Imam Ibn Kathir Cara Allah menghilangkan keberkahan itu ada dua Cara Allah menghilangkan keberkahan pada harta itu ada dua yang pertama seseorang itu dia mencari harta setelah harta itu berkumpul tiba-tiba Allah berikan musibah kepada dia yang mengharuskan dia mengeluarkan hartanya yang banyak itu ya jadi dia sudah banyak mengumpulkan harta tiba-tiba setelah kumpul datang penyakit yang besar akhirnya semua hartanya keluar untuk berobat itu cara Allah diantar menghilangkan keberkahan ada salah seorang jamaah Sebelum masuk sunnah, ya, beliau aktif menjalankan riba, dan yang beliau dapatkan itu banyak. Beliau cerita harta riba yang beliau dapatkan banyak, namun subhanallah, anak beliau giliran sakit, bergiliran sakitnya. Yang ini sakit keluar harta untuk mengobati setelah sembuh, sakit lagi yang lain diobati, sembuh, sakit lagi yang lain. Begitu seterusnya setelah mengenal sunnah beliau tinggalkan riba anak beliau nggak pernah sakit lagi itu diantara cara Allah menghilangkan keberkahan dari harta cara yang kedua kata Al Imam Ibnu Katsir diantara cara Allah menghilangkan keberkahan dari harta seorang hamba yaitu hartanya tersebut tidak bisa membuat dia apa namanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak hartanya kalau dia sedekahkan 100 ribu dia tidak akan miskin tapi kok berat rasanya itu tanda harta tidak barokah kata Imam Ibnu Katsir Yeah. والله تعالى أعلم